kita bakal menjadikan ini adalah chimney paling original se-Indonesia Raya, yang the one and only chimney yang masih tersisa di Indonesia. Asli 4x4 tahun 92, full original, pretty. Hari ini kita mau ngeluarin ini dulu, karena nggak mungkin kita nyopot ini ya. Nah, karena mobil ini, chimney ini juga ada adaptornya, jadi bannya terlalu keluar, BTW teman-teman. Jadi kita mau copot adaptornya agar supaya ini kembali original. Nanti rencananya yang Sierra merah itu bakal dimodifikasi sepol-polnya, dan yang ini mau dibalikan aslinya sepol-polnya juga. Seperti itu guys. Jadi kita mau ngeluarin ini, tapi kecepet, jadi kita mau ngeluarin yang ini dulu. Karena saya mau siapin alat-alatnya sini dulu, karena Mbak Dewi ada. Oh, Pak, siap? Iya. Karena sekarang saya mau menyiapkan alat-alatnya dulu, impactnya baru. Kita coba, nanti kita review setelah ini apakah worth it dengan harga yang sangat murah itu. Kemudian kayak mana lah pokoknya. Rasa Favipu, mari kita coba. Oke, sambil Mbak Dewi nyapu, kita nyiapin mobilnya, kita dongkrak, kita jack stand, dan kita cobain alatnya impact yang elektrik guys. Seperti itu. Angkat kiranya ini di TV. Dari CLD Tool, saya nggak disponsori oleh CLD Tool ya, tapi ini adalah pengalaman pribadi saya, jadi I hope ini tidak mengecewakan guys. Seperti itu, mari kita coba. Oke. Mantap. Enak sekali guys. Ngapa raket bian-bian cok? Enak. Oke teman-teman, barusan belanja. Ini cat samurai, saya nggak disponsori oleh cat ini. Kita bakal cat ini jadi warna originalnya seperti ini, karena kita bakal menjadikan ini adalah chimney paling original se-Indonesia Raya, yang the one and only chimney yang masih tersisa di Indonesia. Asli 4x4 tahun 92, full original, pretty. Seperti itu guys. Warna peleknya nanti kita seperti ini ya, jadi barusan beli ini. Nah ternyata saya tanya tadi, kalau cat samurai itu macam-macam ya. Kalau yang nggak ada bintangnya ini harganya 39.000. Itu yang basic. Tapi semakin banyak bintangnya, semakin kualitasnya bagus dan semakin mahal. Ini bintang 2, harganya 55.000. Ini di Som Temanggung. Som masuk Som. Nah, ketika kita mau ngecat, nanti kita bakal sumpel pakai kartu remi, guys. Nah, nanti kartu reminya kita sesepin gitu di sini, putar, habis itu dicet, copot lagi, seperti itu guys, mantap. Nah sebelumnya biar enak, kita copot dulu pentilnya supaya anginnya keluar. Jadi ini bisa di, ini bisa seperti ini. Ini udah keluarkan, sekarang yang ini keluarin juga.
Mantap. Oke, okay, jadi sudah selesai pengamplasan dan kita cuci peleknya. Sambil nunggu dia kering, kita bakal beres-beres yang ada di sini supaya bersih. Tetap jaga kebersihannya, teman-teman. Nanti kita bakal cat pakai cat samurai. Kita beli 2 kaleng, teman-teman. Jadi 1 kaleng untuk 2 pelek. Nanti kita bakal catkan. Ini warnanya broken white seperti itu. Jadi ini akan kembali old school seperti pada brosur di sini nih. Seperti itu. Ini ayam. Kita tunggu beberapa saat agar matang dulu. Sambil menunggu kita sapa Mbak Ya. Halo Mbak Ya. Halo. Bupati Mandori, Bupati Mandori. Bupati Mandori. Uni. Ini ada Uni. Halo. Pegang kameranya. Vlog. Ini apa? Oke. Kita sudah selesai catnya. Tapi agak PR pas nyopotnya karena kartu remnya itu basah, jadi pas dicabut kalau nggak diinjek itu dianya itu sisa di dalamnya, jadi kita harus injek ini satu-satu. Lumayan kram 2 kali. Nanti oke, sekarang sudah selesai pengecatan. Ternyata tadi itu sebenarnya kartu remnya nggak usah ditelancopkan, hanya ditaruh aja sedikit aja udah cukup. Hasilnya begini, mobilnya jadi old school sekali. Culture bosku, Ismiwir kembali ke original memang paling pas. Jadi sekarang yang depan sudah dipasang, nanti kita bersihkan bannya pakai thinner. Tapi sebelum itu kayaknya waktunya nggak cukup ya, jadi mobil-mobilnya nanti biar bisa masuk dimasukkan saja sana dulu, nanti kita pasang, bersihkannya besok aja. Karena habis ini saya mau ngobrol sama teman saya soal Nana Nina di dunia bisnis. Thank you. Pasang dulu guys.
mantap. Demikian video menjadikan gym ini jadi culture. Nanti kan video detailing ini karena sepertinya tidak sanggup untuk dijadikan satu video, teman-teman. Yang jelas gym ini jadi culture banget sekarang. Mantap, Boski. Thank you. Jangan lupa subscribe.